Ayo dong, kamu dari mana? Aku dari Kompas. Kompas, siap. Eh, ikut. Mantap. Yes. Manis, makasih ya. Apa? Mau foto dulu. Ada di sini. Ya Allah, komplit ini. Dari tadi. Di sebelah kanan Pak, keluar ke kanan. Belum masuk belum ya. Ayo. Pak, apa dikit Pak? Soal MA kan itu kan katanya yang mengulang kembali situasi yang seperti terjadi di MK Mas Adi. Diakali lagi gitu aturan. KPU, PKPU belum berubah kan? Belum, tapi akan mengikuti keputusan KPU pusat. Kita lihat aja nanti PKPU. Dan semua peraturan KPU itu harus dengan persetujuan DPR. Benar kan? Iya. Jadi kita lihat, tapi kita hormati aturan konstitusi karena semua aturan-aturan di bawahnya merujuk kepada undang-undangan. Jadi hormati itu. Kekhawatiran dejavu dari konteks kemarin itu memang ya berulang kembali ke pilkada. KPU dan DPR, insya Allah mereka akan terus menjaga norma, menjaga keadaban dalam penegakan. Mas Asyid melihat MK sama kakak gimana Mas? Anis, ada yang taman, bilang Pak. Soal taman dia. Taman ini gimana Pak? Gimana Pak? Kan ini karya Pak Anis dulu. Iya. Sekarang perkembangannya ada food court dan sebagainya. Iya, ada beberapa kafe-kafe. Ya, ini kan dirancang sebagai tempat untuk kegiatan literasi. Di mana orang bisa berdiri di sini, membaca, berdiskusi, bertukar pikiran. Mudah-mudahan bisa kita teruskan. Dan adanya kegiatan-kegiatan sampingan itu perlu terus menunjang tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah literasi. Jadi mudah-mudahan akan terus ada kegiatan di sini, ada diskusi buku, diskusi sastra. Dan saya lihat masih ada tuh foto-foto buku perpustakaan. Jadi siap dibangun lagi lebih banyak nggak Pak? Di area lain, di area lain, seberapa masuk akal kebijakan ini. Itu aja. Oke. Cukup ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Enggak terlalu, Pak. Ya, gua mau udah ya. Thank you.
Belakangnya si Bang Shot. Ya. Kan awet muda. Awet tua lah, awet tua saya sekarang di posnya. Susah saya juga. Alhamdulillah. Itu ditandai. Matur bisa ya. Akhirnya. Oh iya, mau tinggal. Ayo baru. Belum beres. Part 2, Pak. Part 2. Kembali situasi yang seperti terjadi di MK, maksudnya Pak. Sekali lagi di situasi KPU. Belum, tapi akan mengikuti keputusan KPU pusat. Dan semua peraturan KPU itu harus dengan persetujuan DPR. Benar kan? Jadi kita lihat, tapi kita hormati aturan konstitusi karena semua aturan-aturan di bawahnya merujuk pada undang-undangan. Jadi hormati. Kekhawatiran di jawab dari pilpres kemarin kita lihat aja. KPU dan DPR, insya Allah mereka akan terus menjaga norma, menjaga keadaban dalam bernegara. Thank you.